Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang berhajat kepada petunjuk, itulah gambaran manusia di ambang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan dalam kesesatan dan penyelewengan, manusia tidak mengenal Tuhan. Nafsu yang bermaharajalela, serigala menjadi gembala, penjenayah menjadi hakim, orang-orang zalim menjadi qadi, orang-orang baik dianggap jahat, orang-orang jahat dianggap baik. Kebaikan tidak ada orang menyuruh supaya melakukannya, kemungkaran tidak diingkar, raja-raja menganggap diri mereka sebagai Tuhan, sedangkan rakyat dianggap abdi. Padri-padri dan pendeta-pendeta yang dianggap ulama pada masa itu menyeleweng, bahkan menjual agama dengan harga mata benda dunia, memakan harta manusia secara haram demi kepentingan mereka dan menyekat jalan-jalan Allah. Itulah keadaan dunia sebelum dilahirkan sedikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dunia dalam keadaan yang sangat sesat. Walaupun di sana ada agama-agama samawi, agama ahli kitab, iaitulah agama Yahudi dan agama Nasrani. Kedua agama ini sudah menyeleweng daripada petunjuk Allah Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, dan nabi-nabi yang dilahirkan di antaranya, khususnya di kalangan Bani Israel. Walaupun di sana ada padri-padri, pendeta-pendeta yang dianggap ulama-ulama, tetapi kebanyakan mereka mengampu raja-raja yang zalim, raja-raja yang mahu berkuasa penuh. Halal diharamkan, haram dihalalkan. Yang berlagak dirinya menjadi Tuhan, walaupun tak kata diri dia Tuhan, tetapi berlagak jadi Tuhan. Mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama yang ikhlas terpaksa beruzlah. Ulama tasawuf menyebut beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat kerana tidak mampu menghadapi kemungkaran yang berlaku. Bersembunyi di pulau-pulau di tengah lautan, di gua-gua gunung-ganang di padang pasir, bersama dengan kambing dan binatang yang dipelihara, menunggu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ditemui oleh Abu Talib yang membawa anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berniaga di Syam. Kisahnya masyhur dalam kitab sirah. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Walaupun di sana ada negara-negara yang bertamadun seperti Rom, Parsi, China, India, Mesir, tetapi tamadun yang dibina di atas kebendaan, bukan di atas kerohanian, meninggalkan akhlak, di mana kemajuan-kemajuan kebendaan yang hebat untuk mempertahankan kerajaan-kerajaan itu dengan menggunakan rakyat sebagai hamba, ratusan ribu mungkin juta rakyat yang dikorbankan kerana mendiri piramid, mendiri tambak besar di China, dan mendiri berbagai bangunan di Parsi dan India. Berlakunya kezaliman. Walaupun di sana ada ahli-ahli falsafah yang dianggap sebagai ahli ilmu, orang yang bijak, tetapi mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah. Akal yang tidak mendapat hidayah, tak dapat petunjuk, menjadi sesat. Kerana akal manusia tetap mempunyai kelemahan-kelemahannya, sehingga nak membersihkan diri, nak menyelami alam rohani, manusia yang dimuliakan oleh Allah
menyembah batu, menyembah binatang, menyembah makhluk-makhluk yang sepatutnya dijadikan alat, digunakan oleh manusia. Manusia menyembah makhluk-makhluk itu. Akhlaknya buruk, jahat, membunuh, menyalahgunakan harta dan berbagai-bagai kemungkaran. Orang yang baik dia anggap jahat, orang yang jahat dia anggap baik. Kerana peraturannya peraturan binatang di hutan rimba belantara. Yang kuat itu dia anggap yang paling hebat, yang paling mulia. Yang kuat, yang gagah dilantik menjadi raja, menjadi pemimpin. Kerana jahatnya, bukan kerana baiknya. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul bukan sekadar untuk menghapuskan kebatilan tetapi juga mengajak manusia ke jalan Allah dengan mengabdikan diri kepadanya dan menjauhkan diri dari segala tauhid. Itulah menjadi dasar para seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Permana Allah taala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru manusia, sembahlah Allah sahaja dan jauhi tagut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut seruan Allah dengan menghadapi segala bentuk kekufuran yang menyanggah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak mengakui tauhid dalam segala kehidupan mereka. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tiada tuhan melainkan Allah, kami mendapat kebahagiaan. Seterusnya mengajak mereka beriman dengan kerasulan dan beriman dengan hari akhirat dengan tidak mengira sesiapa mereka, bermula daripada badui di padang pasir hinggalah kepada kuasa-kuasa besar dunia yang dianggap pelupur tamadun dunia. Hendaklah mengetahui bahawa mereka hendaklah mengenal Allah dan tunduk kepadanya. Sesiapa yang tidak menerima hakikat itu adalah sesat, bukan sahaja sesat akidah tetapi membawa mereka kepada kesesatan dalam seluruh kehidupan dan membawa kepada kesudahan yang celaka. Allah Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang istimewa, bermula dengan Ibrahim alaihi salam diperintah meletakkan Ismail di bumi Mekah yang kering, yang jauh di tengah padang pasir, jauh daripada tamadun kebendaan Parsi dan Rom, China dan India. Jauh daripada agama-agama samawi yang sesat, yang sudah menyeleweng. Dan agama-agama yang direka oleh manusia yang lebih sesat lagi. Dilahirkan di tengah masyarakat yang buta huruf. Di tengah padang pasir, dilahirkan dalam keadaan buta huruf untuk diberi kepadanya mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, menegaskan Al-Quran sebenarnya daripada Allah, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan diajar oleh golongan ahli kitab. Al-Quran ini disematkan dalam ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia dengan dasar yang satu, iaitu la ilaha illallah. Dasar yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa tanibu at-taghut." Dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu akan rasul supaya menyeru manusia kepada abdikan diri kepada Allah illallah wa tanibu at-taghut. La ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Menolak tagut dan hanya menerima ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia tagut? Tagut, perkataan tagha, dengan makna melampaui batas.
tagut yang sangat melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh ulama, tagut itu ialah tuhan-tuhan yang dilantik selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang melantik tuhan yang lain daripada Allah, yang beribadat kepada tuhan yang lain daripada Allah, dan mereka yang mengadakan undang-undang, hukum hakam dan syariat yang menyanggah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan kerajaan yang menegakkan hukum syariat itu, ini adalah tagut. Mereka yang merampas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah paderi-paderi yang boleh mengadakan hukum hakam dalam menjadi hak Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Dan termasuklah ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, yang mendakwa dirinya mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Ini adalah tagut, di mana Rasul-Rasul diperintah supaya menentang golongan tagut ini dan menegakkan tauhid. Maka Nabi SAW yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala memulakan perjuangannya di Makkahul Mukarramah dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Allah taala perintah supaya memberi peringatan, bukan duduk saja. Setelah Nabi SAW beruzlah, mengasingkan diri di Gua Hira, beribadat, orang Melayu kata bertapa, untuk menjauhkan diri dari jahiliah, kemungkaran, beribadat kepada Allah. Lalu Allah memerintah Malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama ketika beribadat di Gua Hira. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia. Daripada sungguh, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan, yang telah menjadikan manusia bersegumpal darah, campuran mani lelaki dan perempuan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia, yang mengajar manusia dengan kalam dan mengajar manusia apa yang manusia tidak mengerti. Ayat yang pertama menyuruh membaca. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menyuruh menggunakan kalam untuk menulis dan membaca, itu asas untuk mendapat ilmu bagi orang lain. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih secara khusus dan mukjizat, dan menyatakan bahawa hendaklah berdasarkan kepada bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mentadbirmu dan mentadbir urusan alam. Kemudian setelah Nabi balik ke rumah dalam keadaan demam kerana melihat wahyu yang sangat dahsyat yang tak sanggup dipikul oleh bukit buka dan gunung ganang. Kalau turun pada bukit buka gunung ganang, boleh hancur. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat malaikat Jibril yang bertasyakul, yang merupakan dirinya sepenuh langit dikeliling, pulang dalam keadaan demam dan diberi semangat oleh isterinya Khadijah binti Khuwailid ummul mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang berikut, ya ayyuhal muddatthir qum fa anzir, wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan. Jangan duduk nusuk dalam gua, jangan duduk berselimut tak bangun-bangun. Lepas ini mesti bangun, bangun dan keluar di tengah khalayak orang ramai. Sampaikan seruan Allah, seruan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dimulakan dengan keluarganya,
walaupun mendapat tentangan. Bukan semua keluarga ikut. Ada yang ikut, ada yang lawan. Kemudian kepada masyarakat Mekah, penduduk Mekah, kemudian mengajak kabilah-kabilah Arab yang datang mengerjakan haji di Mekah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katalah la ilaha illallah, nescaya kamu mendapat kemenangan. Ada yang ingin mengkaji dan meneliti, siasat dulu. Walaupun mendengar seruan-seruan daripada pemimpin-pemimpin Mekah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab memberitahu jamaah haji, itu anak saudara aku, pembohong besar, jahat, ahli sihir, gila dan macam-macam lagi da'ayah-da'ayah yang menyakitkan. Abu Jahal pun sama juga. Ada di kalangan mereka yang matang fikirannya, kena siasat dulu. Ada di antara mereka yang masuk Islam, balik ke kampung masing-masing. Islam tidak cukup dengan dakwah di musim haji sahaja. Islam memerlukan kerajaan, memerlukan negara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pemimpin-pemimpin kabilah Arab supaya bersedia untuk menerima Islam dan bersedia untuk menolong Islam, berjuang menentang musuh Islam, menyerahkan tanah air mereka untuk didirikan kerajaan Islam. Kebanyakannya takut, ada yang tolak terus. Hanya masyarakat Madinah, Aus dan Khazraj yang menerima Islam. Maka berlakulah hijrah dan didirikan kerajaan Islam. Mendapat tentangan daripada kabilah-kabilah Arab, Allah Ta'ala memberi kemenangan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan sahabat-sahabatnya membawa surat dihantar kepada kuasa-kuasa besar dunia. Rom, Parsi, Mesir, Oman dan lain-lain lagi. Mengajak raja-raja ini kepada Islam, kepada la ilaha illallah. Allah menyelamatkan mereka di dunia dan menyelamatkan mereka di hari akhirat. Kalau degil, Allah Ta'ala akan jatuhkan mereka di dunia dan akan terimalah neraka pada hari akhirat. Itulah dia risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah mereka dan perjuangan menentang tagut di zaman masing-masing dengan menghadapi azab dan penderitaan, kita boleh memahami bahawa makna makrifat Allah dan mentauhidkannya tidaklah cukup dengan melahirkan syiar ibadat semata-mata, tetapi hendaklah dalam seluruh kehidupan ini dengan makna mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan kata yang lain, bahawa mengaku ketuhanan Allah mestilah dengan mengakui dengan yakinnya di dalam syahadah, penyaksian yang dilahirkan di dalam segala bidang kehidupan, sama ada diri masing-masing, rumah tangga, masyarakat, negara, rohani, kebendaan, perang, damai dan segala-galanya. Setelah seseorang itu masuk Islam, percaya kepada bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Percaya perketuhanan Allah ini mestilah dalam seluruh kehidupan. Bermula dengan ibadat, menyembah Allah Ta'ala sahaja. Tidak boleh pada yang lain daripada Allah. Kemudian dia buktikan ibadat, memperhambakan diri kepada Allah itu dengan cara hidup. Cara hidup mengikut peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengerjakan perintah dan meninggalkan segala larangannya.
Karena setiap seorang yang bersembahyang menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta, yang menjadikan, bukan sahaja menjadikan, mentadbir, bukan sahaja tadbir, ada peraturan dan undang-undang bagi alam itu. Sama dengan alam langit, alam bumi, alam nyata yang dapat dilihat dengan mata dan dirasa, yang didengar, ataupun alam gaib, malaikat, jin, ruh dan lain-lain lagi. Semua alam-alam ini di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti tunduk di bawah peraturan-peraturan Allah. Ada perkara yang Allah tetapkan tak boleh berganjak. Halal dan haram. Ibadat hanya kepada Allah Taala. Ada perkara yang Allah Taala bebaskan. Ada sempadan. Makan minum. Makan minum yang memberi faedah, yang memberi manfaat. Kalau merosakkan tubuh badan, diharamkan. Dan begitulah seterusnya. Ada perkara yang diluaskan, tak dinyatakan. Banyak mana, jangan melampaui batas. Itu peraturan-peraturan Allah kepada semua makhluk. Binatangnya, pokok kayunya, manusianya, malaikatnya, jinnya, ada batas sempadan. Pohon kayu ada batas sempadan. Pohon kayu yang hidup dalam kawasan paya. Luar kawasan paya, kita tanam, dia mati. Pohon kayu yang hidup kawasan laut, buat naik atas darat, jauh daripada air masin, mati. Binatang, ada darat dan laut, ada air dan daratan. Pindah, jadi gosok. Tiap-tiap makhluk ini ada sempadan. Malaikat, makhluk rohani yang taat kepada Allah Ta'ala yang tidak derhaka sekali-kali. Malaikat tidak ada perasaan dalam dirinya untuk lawan Allah Ta'ala. Tak ada. Malaikat tak ada nafsu. Tak boleh semua malaikat kahwin. Tak boleh. Tak boleh malaikat tidak ada lelaki dan perempuan. Di sinilah malaikat Jibril tak boleh berzina dengan Siti Maryam. Nak berzina macam mana dia tidak lelaki dan tidak perempuan. Ini dia. Kita kena percaya. Ini peraturan-peraturan Allah. Yang kita yakin dan kita percaya. Manusia. Ada kejadian dia. Ada roh. Ada akal. Dan ada hawa nafsu. Allah Ta'ala buat peraturan-peraturannya. Dan kita tak boleh langgar peraturan ini. Dan manusia mestilah mengabdikan diri kepada peraturan ini. Kita sebut selepas takbir sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la asyarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat-ibadat aku, upacara korban dan lain-lain, hidup aku, seluruh cara hidup aku dan matiku, sapa tanam dalam kubur, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan sekalian alam, bagi Allah dan kerana Allah Tuhan sekalian alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tak ada yang lain daripada Allah yang boleh sembah, tak ada yang lain daripada Allah, peraturan dan undang-undangnya yang boleh kita ikut malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan begitulah aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Orang Islam, Islam makna menyerah diri kepada Allah. Ruhnya, jasadnya, keluarganya, masyarakatnya, politiknya, ekonominya, perangnya, damainya, semuanya mestilah tunduk kepada Allah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat ini peranannya tidak terbatas di dalam membetulkan iman sahaja, walaupun iman yang betul itu amat besar peranannya
dalam diri manusia. Wallahu a'lam.